Jadi sekarang nak ambil robot pula kejap eh. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya nak memperkenalkan saya punya bibik. Bibik saya robot. Nama bibik saya ialah Osmo TAAIVI. Jadi nak tahu apa yang bibik saya boleh buat? Jadi jom kita mula. Jadi kalau anda pernah tengok review pada Muaz Malik, okey, dia buat review tentang robot ni juga. Tapi nama robot tu ialah D-Bot Osmo TA. Yang saya punya ni pula ialah D-Bot Osmo TA AIVI. So dia ada dua jenis suara yang berbeza lah. Kalau yang tak ada AIVI tu, dia tak ada kamera. Yang ada AIVI ni, dia ada fungsi AI kot. Yang mana sebenarnya dia ada kamera kat bahagian depan. Jadi macam nak tengok dekat atas meja saya ni, ha, nampak cantik tak bibik saya kan? Jadi saya dah guna bibik saya ni lebih pada sebulan dah, dan bibik saya ni memang perform dekat rumah ni. Jadi first kali kita nak tengok tentang bibik saya ni ialah dari segi design dia. Okey, kita tengok design dia, nampak simple je. Okey, kat sini kita ada logo EcoVax dan ini bukan button ya. Ini saja je. Kemudian kat sini kita ada button. Ha, ini betul button yang ada berwarna ni kan. Dia ada dua warna lah. Warna biru ni dia dah ready, kalau warna merah tu tak ready lagi. Jadi anda mungkin tak berapa nampak sangat, dekat bahagian dalam ni kita ada satu lagi butang untuk on dan juga off, dan satu lagi ialah butang untuk dia punya wifi kita nak set up pada awal dia lah. Jadi kat sini kita ada pisau dan juga penyapu untuk bersihkan ataupun untuk maintenance kita punya bibik ni. Dan kat sini kita adalah dia punya, ha, dia punya tempat simpan habuk. Okey, kita ada roda dua. Sekejap lagi kena maintenance balik. Okey, kita sama-sama maintenance. Okey, kat depan ni pun ada roda supaya dia tak jatuh ke bawah. Kat sini kita ada kipas sebagai penyapu, dan kat sini lah penyedut dia, iaitu vacuum. Kat area sini, kalau anda tengok kat sini, kita ada sensor-sensor dia lah supaya dia senang detect adakah tempat tu selamat ataupun tak. So, dekat bahagian bawah ni kita ada mopping pad. Okey. Jadi, part yang paling penting iaitu Osmo TAAIVI ni. Okey, ingat nama dia ada belakang tu, AIVI. Dia ada kamera kat bahagian depan. Okey, ha, ni kamera dia, comel je. Kalau anda first time buka robot ni, okey, anda pasang semuanya dekat bahagian belakang tank air dia punya apa, penyapu dia kan, anda pasang semua. Tapi kalau anda dah pasang semua, anda masih lagi belum boleh guna secara sepenuhnya, dan anda akan merasa pelik. Eh, dah on dah, takkan tak jalan kan? Scam kot ni. Sebenarnya anda perlu connect lo dengan dia punya apps. Ah, ha, dia punya apps ni memang tak menyesal lah download. Nak tengok apps dia macam mana? Ha, jom kita tengok sama-sama. Jadi sebelum anda guna robot ni, anda kena install dulu apps ni, EcoVax Home. Kemudian anda tekan open. Okey, bila dah open, anda kena login kalau dah ada account. Tapi rasanya belum ada account, anda sign up dulu. Jadi lepas anda sign in, anda kena set up dulu sampai tahap ni. Nak set up tu, anda kena guna hotspot ataupun anda kena guna router lah. Jadi dekat sini, okey, kita nak tengok dia punya smart cleaning apa yang ada. Dia hanya dua option menu saja. Okey, smart cleaning dulu. Jadi bila dah anda run pertama kali, anda akan nampak mapping ni. Tapi kalau anda belum RAM lagi, anda tak nampak lah mapping ni. Untuk dapatkan mapping ni senang je, anda hanya perlu start dia bila dia tengah charge. Okey, anda start, nanti dia akan pusing lah rumah anda. Jadi first kali kat sini kita ada lock. Okey, kat sini cleaning lock, yang mana saya dah cuci, anda nampak lah kat sini. Inilah antara bendanya, dia macam avoid berapa banyak barang. Okey, dia kata kena kemas rumah, dia kena bagi tahu juga berapa banyak dia punya area dah bersih dan juga dia punya time. Okay. Jadi kalau kita back, kita ada bateri dia. Kat sini dia punya bateri. Okey, kat sini kita hanya ada option untuk more. Kat sini juga dia boleh tengok accessory and maintenance. Nak tengok berapa banyak dia punya filter okey ke tak, side brush dia okey ke tak kan. Ha, nak tahu boleh ke tak anak-anak dia punya maintenance ni. Kemudian kita ada cleaning sequence. Untuk cleaning sequence ni, nak tengok lah dekat area mana anak nak fokus dulu, kemudian dekat mana dan dekat mana. Okey, cancel. Kat sini kita ada cleaning preference. Okey, nak cuci berapa banyak kali, mungkin dua kali ke ataupun sekali. Kat sini kita ada kipas dia, anak kipas berpusing macam mana. Okey, kita ada water flow pun ada. Saya selalu gunakan medium dan juga vacuum power dia maksimum. Jadi kat sini kita ada map management. Okey, ini tingkat bawah, ini tingkat atas, ikut anda dekat mana nak set up. Kat sini kita ada auto. Okey, ini kita ada custom, yang mana anda boleh tengok lah, mungkin anda nak kawasan ini je, nak mop kan ataupun vacuum, ah, anda boleh pilih. Dekat sini untuk start, dekat sini pula untuk anda bagi dia balik kepada charging dock. Jadi itu saja buat masa sekarang. Sekejap lagi kita bertemu balik. Banyak saya guna D-Bot Osmo T8 AIVI ni, saya merasakan dia punya
kebersihan tu kalau kepuasan hati saya dalam 90% kot. Sebabnya lah kalau dalam bilik dekat bahagian tengah tu memang licin lah, memang dia bersih. Cuma ni dekat bahagian tepi ni dia sebab sedut kan, dia perlukan power yang lebih. Kadang-kadang ada habuk-habuk yang tertinggal dekat bahagian tepi ni, walaupun tak banyak tapi dia macam kurang sikit lah. Tapi kalau anda onkan bibik ni hari-hari, saya rasa tiap-tiap hari tu habis jugalah habuk dia. Robot ni tak ada masalah untuk masuk bawah tilam ke, pastikan dia ada ruang yang cukup. Dia juga tak ada masalah kalau ada gap ketinggian antara lantai rumah dan juga mungkin macam bilik air ke apa kan. Tapi janganlah bagi dia masuk bilik air, nanti dia buat benda lahir pula. Dan kalau dia naik atas karpet pun tak ada masalah, jangan risau, karpet anda tak rosak. Cuma dia kuatkan lagi dia punya vacuum tu dan dia akan serap lebih banyak habuk. Ah, serap ke? Bukan sedut ke? Jadi anda tak perlulah fikir macam manalah nak basuh karpet kan, dah lah besar nak buat keluar lah tu. Robot kan ada, apa payah. Jadi tentang AIVI yang ada dekat D-Bot Osmo T8 ni, dia sebenarnya ada kamera kat bahagian depan macam saya cakap tadi lah. Jadi apa fungsi kamera dia? Okay, first kali fungsi kamera dia ialah untuk detect barang yang kat depan dia. Kalau lah ada wire ke, ada kasut ke, ada perabot ke, dia boleh mengelak sebelum dia sampai. So dia tak ada dah terlanggar dulu baru dia nak elak. Setengah robot macam tu. Jadi kat sini dia lebih pandai dan lebih pintar untuk detect barang apa yang ada dekat depan dia. Selain daripada tu juga, kamera depan ni juga berfungsi sebagai CCTV ataupun guard rumah anda. Tengok tu, tadi jadi bibik, sekarang jadi guard pula. Weh, 2-in-1 ni. Sebenarnya dekat depan ni, dia punya kamera ni boleh capture apa yang dirakam sekarang dan anda boleh tengok dekat anda punya app. Jadi dengan kamera ni, anda boleh tengok daripada jarak jauh pun tak kisah asalkan ada internet yang connect dengan dia punya robot ni. Dan robot ni juga boleh bercakap. So sebenarnya dia bercakap ni ada dua jenis percakapan lah. First kali apa yang robot ni selalu cakap, contohnya dia suruh clean. Ah, macam tu lah dia cakap. Ah, ya, macam tu lah. Satu lagi pula ialah kita sendiri bercakap daripada phone kepada yang ini. Contohlah anak kita dekat rumah dan dekat depan ni ada kamera, jadi kita boleh nampak lah anak kita. Jadi daripada apps Echo Vex tu kita boleh bercakap dan dekat sini dia akan keluarkan output yang mana suara kita lah. Jadi macam kita berinteraksi dengan anak kita, macam video call lah, boleh macam tu lah. Jadi nak tahu macam mana dia punya video ni berfungsi? Haa, jom kita tengok sama-sama. Jadi fungsi yang kedua yang ada kat sini ialah video manager. Hanya ada dekat D-Bot Osmo T8 AIVI. Dekat Osmo T8 dia tak ada. Jadi dekat video manager ni memang agak menarik, yang mana dia boleh dikawal. Okay, dia perlukan password. Jadi macam nak tengok, ah, sekarang ni dia sedang aktifkan dia punya kamera. Okay, saya boleh suruh dia pusing-pusing. Okay, macam nak tengok, saya boleh suruh dia pusing-pusing. Anda boleh kawal dia macam anda kawal drone ke, kawal kereta kan. Ah, tengok, oi, nampak kaki. Jadi anda boleh tengok ini mapping dia. Dekat sini kita ada macam help. Okay, kat sini kita ada voice reminder atau like reminder. Dekat sini kita boleh tangkap gambar. Okay, take photo ke kan. Okay, kita dapatlah gambar. Kemudian kita ada juga fungsi petrol. Okay, home petrol ataupun petrol schedule. Mungkin anda nak dia berpusing ke kan, waktu-waktu yang sepatutnya. Jadi itu saja untuk fungsi dia punya kamera dia, selain pada detect barang yang dia perlu avoid. Dan sekarang kita teruskan dengan review kita. Tentang dia punya bateri, dia ada bateri sebesar 5200mAh. Memang besar. Dia boleh bertahan sehingga 3 jam, yang mana untuk saya lah, satu ruang tingkat saya ni dalam setengah jam. So kalau rumah 2 tingkat tu rasanya dalam sejam lah, atas bawah kan. Dan dia ada 2 jam lagi bateri berlebih. Jadi dia boleh cuci dalam 2-3 kali jugalah, ikut penggunaan anda macam mana. Dan bagi saya bateri dia memang puas hati. Jadi sebelum saya jump kepada kesimpulan, saya nak bagi tahu tentang maintenance untuk kita punya bibi, hands on tentang kita punya robot ni. Ha, D-Bot Osmo T8 AIVI. Jadi jom kita hands on. Jadi bila anda dah connect dengan anda punya D-Bot Osmo T8 AIVI ni, okay, anda pergi kat Smart Cleaning. Dekat sini anda boleh start. Kat sini saya pernah buat cleaning, yang mana saya dah buat account D-Bot Osmo ni. Okay, kalau anda tak pernah buat account lagi, dia akan tak ada data sini, dia akan kosong. So kalau data ni kosong macam ini, kalau dia tak ada department-department dia kan, anda tekan je start dan dia akan buat kerja secara automatik. Ha, itu dah nyala tu, jom kita ke belakang sikit.
Jadi macam anda tengok, saya punya Gboard Osmo T8 AIVI ni sedang buat kerja dia. Okey, dia datang ke kita. Bunyi dia agak bising sikit lah, okey. Tapi anda boleh pantau menggunakan apps ni kalau anda tak ada dekat rumah kan. Anda boleh onkan je. Pastikan anda dah connect dengan wifi. Dan pastikan wifi rumah anda tu on. Jadi kat sini kita boleh ubah dia punya cleaning preference. Okey. Kalau saya lah, sebab ini tingkat atas rumah saya. Untuk water flow saya akan gunakan low ataupun kalau saya guna yang paling tinggi pun antara medium. Sebab kalau anda guna yang jenis high ni, kemungkinan nak jatuh tu dia ada. So medium okey lah ataupun low. Jadi untuk vacuum power ni, kalau rumah anda memang berhabuk, anda gunakan Max Plus pun okey, tak ada masalah. Cuma bunyi dia lebih kuat lah. Kalau saya, saya sekadar guna Max ataupun saya guna standard. Untuk standard, bunyi dia tu agak slow sikit. Kalau anda tak ada vacuum pun boleh, anda nak mop saja, dia akan ada quiet. Okey, so saya akan gunakan Max. Okey, kejap lagi dia datang kat kita. Jika anda rasa anda nak robot ni pulang ke tempat asalnya, iaitu ke tempat charging dock dia, anda hanya perlu tekan ni dan dia akan pulang, iaitu return to charging dock, dan dia akan teruskan charge. Jadi saya punya rumah ni dalam seminggu sekali saya akan onkan lah mop ni kan. Kalau saya keluar pun saya onkan. Jadi sekarang kita nak check apa yang robot ni ambil, berapa banyak habuk dia boleh dapat, yang mana inilah habuk dalam masa seminggu. So selepas cleaning anda kena maintenance sikit. Okay, first kali kita tengok dekat bahagian bawah ni. Okay, inilah bahagian mop dia. Anda perlu tekan ke bawah macam ni dan anda tarik ke belakang. Jadi kalau anda ambil ni dan tengok, nampak kotor kan. So kalau tengok dekat bahagian belakang ni, nampak tu memang kotor lah. Yelah, sebab habuk banyak rumah saya ni. Okey. Jadi mopping pad yang anda tengok ni lah warna putih. So yang warna putih ni dia lebih kepada pakai buang. Ini dia. So benda ni anda boleh beli dekat Shopee, saya rasa ada jual. Katakanlah anda tak nak pakai yang ini, anda boleh pakai satu lagi yang boleh dibasuh. Dia bentuk macam ni. Yang ni boleh dibasuh dan dia pun lekat habuk dengan baik juga. Anda boleh cuba yang ini juga kalau anda tak nak pakai buang. Jadi sekarang kita nak tengok habuk yang dikumpul. Okey, anda boleh buka kat sini. Jadi inilah tempat pengumpulan habuk. Weh, banyak ni. Okey. So kita buat keluar perlahan-lahan. Okey, ini dia punya lubang. Di bahagian sini anda kena maintenance mungkin dalam sebulan sekali kot. Okey, bahagian sini. Dia tak perlu maintenance banyak kali. Tapi yang ini kena maintenance banyak kalilah. Kita tengok sini. Alright, kalau kita buka ni, okey, kita tekan yang merah ni dan kita pusing. Okey, wow, banyaknya. So macam nak tengok, inilah apa yang dia dapat capture dalam masa seminggu. So bahagian sini anda still lagi kena maintain. Okay, first kali anda buka kat bahagian belakang ni. Okay, inilah penapis dia. So penapis ni anda buka bahagian sini dan anda basuh. Ini satu basuh, yang ini pun basuh juga. Bahagian ni anda boleh maintain dalam sebulan sekali lah kalau anda nak. Okay, first kali yang ini pun boleh buka. Selalunya kat bahagian sini dia akan tersumbat tau. Okay, sebabkan terlalu, kadang-kadang dia nak cuba capture barang yang besar. Jadi macam anda tengok kat sini, kita ada ini. Anda boleh tengok lah macam ni lah, guna sebelum ni. Ini roti punya ni. So kat sini pun kadang-kadang ada plastik dan sebagainya. Jadi anda kena cabut buat keluar dia. Cara dia ialah anda boleh buat keluar yang ini lah. Okey, yang ini anda buat keluar. Roller dia, dan anda boleh basuh dan keringkan dulu. Jadi inilah bahagian mopping pad. Okey, kalau tengok kat sini kita ada, inilah tempat dia punya adapter. So kita bersihkan dekat bahagian lain. Okey, untuk inilah bahagian air, anda boleh buka dan anda boleh isi. Ini mopping pad dekat bahagian belakang. Okey, anda perlu buka dia. Okey, cabut je. Kita nak tukar dengan mopping pad yang baru. Jadi sekarang kita nak pasang balik. Okey, kalau dah lepas maintenance. Okey, first kali kita nak pasang ialah roller dia. Okey, inilah roller dia, saya dah basuh. Okey, kita dah pasang balik semula. So just masukkan ikut bentuk dia dan tekan macam tu je, dan kita ambil ini dia. Dia punya bracket dan kita masukkan. Benda ni mudah saja untuk bahagian sini. Tadi dah settle. Yang ini tak perlu tukar, kecuali dah tengok teruk sangat lah. Inilah tong dia. Okey, kalau tengok inilah tong dia. So sini boleh simpan sampah yang dia sedut. Jadi kita akan pasang dia punya filter. Okey, filter nak tukar boleh. Kalau anda nak basuh pun okey, tapi pastikan dia kering dulu. Kita pasang kat sini cantik-cantik dan kita letak kat dalam ni balik. Okey, kita tekan sikit dan dia dah masuk. Okey, settle bab tu dan kita tutup. Okey, cantik. Dan kita masukkan. Dia ada tempat memegang, jadi tak perlu risau. Masukkan macam tu je.
Dah settle. Jadi next ialah tong air dia. Okey, untuk tong air ni anda boleh letak sabun tapi tak disarankan. Tambah-tambah kalau rumah anda 2 tingkat lah sebab takut tergelincir. Tapi kalau rumah anda 1 tingkat, anda boleh letak sabun dalam tong air ni. Tapi benda yang disarankan kat sini lah untuk buat dia, bukan anda terus bubuh air dalam tu lah. Jadi dekat sini kita ada banyak mopping pad. Okey, kita guna yang pakai buangnya. Saya ambil satu. Ha, okey, cantik. Jadi dekat mopping pad ni anda tengok dan dah pasangkan balik. Ikut ngam-ngam bagi cantik. Okey, cun. Sebila dah pasang ni, anda boleh letakkanlah sabun. Kalau anda nak lah, macam saya bubuh sabun mop lantai lah kan. So, saya punya ni just tuang atas ni je. Ikut anda lah letak banyak mana. Jangan banyak sangat, takut licin. Tapi kalau rumah anda macam 1 tingkat, tak ada masalah kan. Jadi, kita pasangkan balik. Kita kena angkat sikit punggung dia. Dan kita masukkan macam tu je. Ha, simple je. Ah, dah install. Jadi pastikan anda aktifkan vacuum ni dekat tempat pengejasan dia. Sebab nanti kalau bukan kat tempat pengejasan dia, dia tak boleh balik ke charging dock. Kalau anda aktifkan sekarang pun, anda boleh tengok lah, memang still boleh aktif dan dia still akan jalan. Cuma nanti dia tak tahu nak balik dia kat jalan mana kan. Jadi makin susah lah kita nak bagi dia balik. Kesimpulannya, dekat pasaran sekarang memang banyak robot cleaning. Tak kisahlah macam-macam jenama yang ada. Saya pernah tengok robot cleaning yang paling murah tu, dia macam langgar je semua. Selagi dia tak langgar, selagi itulah dia pergi straight kan. Dia nampak macam pelik sikit lah. Dia macam buta sikit. Yelah, lagi pun yang itu yang murah kan. Kalau yang rumah 2 tingkat tak disarankan lah. Memang senang jatuh tu. Ada juga robot yang kelas pertengahan, harga dalam lingkungan 1000 macam tu. Dia boleh mop, dia boleh vacuum. Tapi benda lain dia macam tak apa nak boleh buat sangat. Dia punya sensor pun tak terlalu banyak. Tentang D-Bot Osmo T8 AI VI ni, dia merupakan sebuah robot top notch. Yang mana dia boleh katakan untuk tahun 2020 ni memang paling pintar. Panjang saya guna ni, saya tak nampak lagi dia punya kelemahan. Saya tak tahu nak cari kelemahan bibik ni apa. Mungkin kelemahan dia tak boleh bancuh kopi dan bawa dekat saya kot. Mungkin itu kelemahan dia lah. Saya tak tahu nak cari. Kelebihan dia memang banyak lah. Sebab dia boleh mop, dia boleh vacuum, dia boleh bercakap. Yalah, sebab ada speaker kan. Dia juga boleh pantau keadaan rumah dan dia boleh charge sendiri kalau dia punya bateri nak habis. So dia pergi charge tu, sekejap lagi dia bersambung balik kerja dia. Harga asal robot ni memang gila-gilanya, iaitu harga dia ialah RM4,699. Sebab apa saya cakap laju-laju ialah sebabnya harga tu jarang sangat dijual. Kalau selalu, kalau sale biasa, saya nampak dalam 2,000 lebih juga harga dia. Dan saya juga ada sediakan link dekat bahagian bawah kalau anda berminat untuk beli. Dan apa pendapat anda tentang bibik saya, robot saya, D-Bot Osmo T8 AIVI? Adakah dia cukup pintar untuk vacuum dan juga mop? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.